Update perubahan Battlefield di Advanced Server. Yang pertama, perubahan 10 CG Minion pertama di XP Land, jadi Moonton mengurangi XP dasar yang diberikan CG Minion di XP Land sambil meningkatkan pertumbuhan XP mereka. Jumlah total XP yang diperoleh dari 10 CG Minion pertama di XP akan tetap sama. Kemudian Moonton sedikit meningkatkan XP yang diperlukan untuk naik level 1 ke level 2 dan sedikit mengurangi XP yang diperlukan untuk naik level 2 ke level 3. Jumlah total XP yang diperlukan untuk naik level 1 ke level 3 tetap sama. Jadi kalau kayak gini, kemungkinan XP laner akan sedikit lebih lama buat dapat level 2 dari sebelumnya. Yang kedua, retribution di nerf. Moonton tidak ingin penyesuaian jungle mempengaruhi hero yang bukan jungler, maka Moonton menyesuaikan battle spell retribution dengan mengurangi 40% damage yang diterima dari creep biasa. Lord dan Turtle tidak dianggap sebagai creep biasa, jadi dengan kata lain damage dari Lord dan Turtle tidak dikurangi oleh atribut retribution. Yang ketiga, perubahan Lord dan Turtle, Moonton mengembalikan beberapa buff damage sebelumnya pada Lord agar lebih selaras dengan perubahan retribution terbaru. Basic attack yang sebelumnya 80% physical attack plus 8% max HP target sekarang menjadi 20% physical attack plus 10% max HP target. True damage yang sebelumnya 450 plus 12% max HP target menjadi 50 plus 15% max HP target. Kemudian Turtle, Moonton ingin menyesuaikan atribut Turtle agar konsisten dengan perubahan retribution terbaru. Atribut disesuaikan, sekarang base attack dan pertumbuhan attack menjadi 80% dari nilai sebelumnya. Kalau kayak gini sih, tank jungler bener-bener pengen disingkirkan sama Moonton, gimana menurut kalian?